Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, welcome to back to my channel Permata Hati. Ini saya nggak mau ngevlog hari ini, saya bikin kecambahnya karena besok mau bikin rawon temen aku, dan hari ini tugas saya bikin tauge caparnya nih. Sudah aku apa? Sudah aku bersihin, tinggal sedikit. Nih, hasilnya kemarin ya aku cuci bersih, terus aku rendam semalaman. Emang sengaja dibikin kecil-kecil karena bikin rawon. Kan kayak gini kan sedengan ya. Dibikin rawon besok teman aku. Ini tugas saya bikin capar, yaitu toge. Masih kecil. Ini kalau bikin kulup belum. Kalau bikin soto, bikin rawon itu sudah bisa ini ya, teman-teman. Nih. Hasilnya caparnya. Nah. Bagus ya. Nih. Semua apa membikin sendiri, apa bikin sendiri, semua serba bisa pokoknya saya ya. Yang nih tauge capar hasilnya bagus banget. Yaudah, sampai sini dulu ya. Nih pembuatan tauge saya akhiri sampai di sini dulu. Saksikan video-video saya yang akan datang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.